Coba Pandi kamu yang lempar itu. Ah ya udah, aplah. Mau lihat saya bisa enggak aplah ini, lempar bola. Pusap. Udah pede-pede kamu. Ini main apa lagi mereka ini? Udah mau hujan. Loh kenapa anak ini kayak orang lagi stresan duduk sendiri melamun. Si Jerry ini. Jerry. Siap, Dan. Kamu ngapain duduk di sini? Siap. Tidak apa-apa. Wajahmu kayak sedih sekali. Kenapa melamun sendiri kayak orang kesambet? Kenapa? Putus cinta? Tahu, iya. Kok bisa tahu, Dan? Memang kamu lagi putus cinta? Siap, Dan. Lah. Karorisma? Siap, Dan. Kok bisa? Coba kamu ceritain, gimana cerita yang bisa putus? Karena kamu punya ini. Tidak, Dan. Terus kenapa bisa putus? Kemarin itu saya pulang dari IB, Dan. Terus dia ngirim surat, Dan, pulang-pulangnya, Dan. Pas mau sekolah tadi, Dan. Terus katanya, Dan, mau fokus ke masa depan aja, katanya, Dan. Mungkin nyelesain hubungan untuk hari ini, Dan. Putus. Dan. Jadi cinta siamangmu putus, gitu. Bukan cinta monyet, cinta siamang, putus. Dan. Sedih. Tidak, Dan. Tidak. Tidak semangat, Dan. Mana suratnya? Siapnya, Dan. Wih, dibawa-bawa terus. Katanya udah rela, kok dibawa suratnya? Siap, terbawa, Dan. Terbawa. Coba-coba lihat sini, lihat sini. Jadi kamu mau ini aja? Mau mengakhiri hidup atau gimana? Siap, tidak, Dan. Tetap tidak. Semangat, Dan. Semangat. Siap, Dan. Di bawah bendera ini, Dan. Widih. Saya tetap semangat, Dan. Karena utama karena cita-cita, Dan. Jangan cinta, karena jika datangnya cita-cita akan datangnya cinta, Dan. Jadi tetap semangat, janjimu di bawah tiang bendera gitu. Siap, Dan. Iya. Siap. Lebih mengutamakan cita-cita daripada cinta. Siap, Dan. Tapi kayak yang masih sedih. Push up, nggak ada kata-kata sedih. Push up di situ. Nggak ada kata-kata sedih. Saya akan baca suratmu ya. Saya akan baca apa isi surat yang membuat Jerry sepatah hati ini. Wah, ini kayaknya saksikan pembacaan surat Jerry-nya di part kedua. Coba kita lihat. 19, 20 surat, Dan. Udah. Oke. Okay.